Hai semuanya, assalamualaikum. Kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan semuanya sehat ya teman-teman. Balik lagi di channel aku Rika. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku hari ini yang super duper sibuk. Karena hari ini tuh aku mau nyuci, mau beres-beres rumah, mau lipetin baju, mau ganti gorden kolong dapur ya teman-teman. Karena aku dapat kabar kalau besok tuh air PDAM bakalan mati, jadi hari ini aku mau beresin semua kerjaan rumah biar nggak ada yang numpuk ya. Soalnya kalau PDAM udah mati tuh nyalanya nggak bisa diprediksi. Makanya ini sebelum PDAM-nya mati aku mau nyuci. Nah ini spray-spray juga mau aku cuci, gorden kolong dapur juga aku mau cuci. Jadi hari ini lumayan agak ekstra ya kerjaan rumahnya. Ikutin terus videonya, semoga menghibur dan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan buat yang baru mampir, salam kenal ya. Ini aku lagi beberes kamar anak aku ya. Ini kamar anak aku, cuman memang belum ditempatin sama dia. Jadi kadang kita tidurnya gantian di kamar aku, kadang di kamar ini juga bertiga ya teman-teman, sempit-sempitan. Karena walaupun udah gede ya, udah 4 tahun setengah, tapi anak aku tuh belum berani tidur sendiri. Malah selama aku hamil, dia tuh jadi posesif banget ya teman-teman. Jadi kalau tidur tuh mesti ditemenin. Kalau bangun tidur, aku gak ada di samping dia, pasti dia nangis dan teriak-teriak manggil-manggil. Ada juga gak sih yang kayak gitu anaknya? Nah sebelum lanjut beres-beres rumah, jadi aku mau sambil nyuci ya teman-teman, mau sambil giling cucian. Karena ini cuciannya lumayan banyak banget. Jadi biar kerjaannya jalan, cuciannya juga jalan, biar kerjaannya cepat beres ya. Nah ini nyucinya dibantuin sama anak aku. Jadi pokoknya selama hamil ini tuh ya, dia tuh jadi ekor aku, jadi buntut aku. Aku nyuci diikutin, aku ke dapur diikutin, kadang-kadang ke kamar mandi juga diikutin. Pokoknya selama hamil ini dia jadi benar-benar posesif banget, jadi manja banget. Nah lanjut lagi, aku mau nyapu sekalian mau ngepel. Ini juga karpetnya mau aku sapu-sapuin ya teman-teman. Aku belum punya vacuum cleaner, jadi masih manual ya bersihin karpetnya, masih pakai sapu lidi kayak gini. Cus lah nabung ya beli vacuum cleaner karena memang merasa butuh banget, karena kalau pakai lidi tuh debunya kemana-mana. Sekarang lanjut aku mau nyapu rumah. Ini dimulai dari kamar dulu ya teman-teman. Abis kamar, rumah baru dapur. Nah, hikmahnya punya rumah kecil gini tuh ya. Ini nyapu semua ruangan tuh 5 menit aja nggak nyampe ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut ngepel. Cuma sebelum ngepel, ini aku mau mandiin anak aku dulu karena dia udah minta mandi. Ini sebenarnya udah agak siang ya teman-teman, jam 8:30-an. Dan kita semua ini udah sarapan karena suami aku kerja pagi. Jadi kalau suami aku kerja pagi kan aku masak tuh pagi-pagi, suami sarapan 7:30, jadi kita tuh ikut sarapan juga bareng-bareng. Dan ini abis mandi anak aku minta dibikinin susu, jadi aku mau bikinin dia susu dulu. Sebenarnya udah beberapa minggu ini berhenti sih ya minum susunya, dan aku juga nggak beli yang kemasan besar karena takut dia nggak mau lagi, ternyata minta, jadi aku beli dulu ini kemasan yang kecil. Awal-awal tuh aku kasih UHT, cuman karena konsumsinya melebihi batas, jadi aku kasih dia Sufor, dan alhamdulillah sehari tuh cuman 2-3 kali aja. Nah lanjut sekarang aku mau ngepel. Kalau ngepel tuh biasanya aku mulai dari kamar ya teman-teman, karena menurut aku kamar tuh ruangan yang paling bersih, baru maju ke rumah, terus terakhir ke dapur. Abis ngepel aku mau mandi karena udah gerah, terus baju aku juga basah karena tadi mandiin anak. Nah ini aku udah mandi, mandi itu recharge ya menurut aku, walaupun abis mandi tuh bakal kerja lagi ya, tapi seenggaknya udah lebih fresh ya teman-teman. Sekarang aku mau angkatin jemuran, terus mau ngelipet-lipetin juga sambil nunggu cucian aku di mesin cuci karena memang belum beres ya, soalnya banyak banget. Aku tuh paling males nyetrika ya teman-teman. Jadi kalau misalkan abis diangkat gini tuh aku langsung lipat, karena lumayan rapih juga sih ya hasilnya. Walaupun gak serapi di setrika, tapi seenggaknya gak kusut banget ya. Jadi abis diangkat tuh langsung dilipat kayak gini, pas masih anget-anget langsung dilipat. Itu tuh bakal rapih dengan sendirinya ya teman-teman, karena aku sumpah males banget kalau disuruh nyetrika.
Ilmu ini tuh dari mama aku ya teman-teman. Katanya kalau abis angkatin jemuran terus masih anget, langsung lipat aja biar nggak terlalu kusut. Dan dia emang bener banget gitu ya, si baju-bajunya tuh nggak terlalu kusut. Kecuali kalau abis diangkat terus ditumpuk gitu aja, itu bakal kusut banget dan itu harus disetrika ya teman-teman. Tapi ya ada aja yang harus disetrika, kayak misalkan baju koko, kemeja yang memang benar-benar kusut banget, itu baru aku setrika. Cuman kali ini alhamdulillah gak ada baju kemeja atau baju koko yang kusut ya teman-teman. Jadi ini semuanya aku langsung lipat aja, gak ada yang aku pisahin buat disetrika. Jadi mau langsung aku masukin aja ke lemari. Alhamdulillah satu persatu kerjaan aku udah selesai. Sekarang tinggal nunggu cucian. Sama aku mau ganti gorden kolong dapur. Karena udah beberapa bulan ini aku belum ganti gorden kolong dapur ya teman-teman. Sekalian aku mau cuci juga gordennya. Nah sekarang ini aku udah ada di dapur. Aku mau ganti gordennya. Aku tuh nyantolin si gordennya tuh pakai kawat khusus gorden kolong dapur gini ya teman-teman. Sama aku cantolin ke paku. Nah ini di ujung satunya lagi, ini aku tempelinnya pakai klem yang buat kabel itu ya teman-teman. Soalnya kalau pakai paku biasa emang susah banget. Kalau pakai klem gini kan ada pakunya tuh, paku beton ya, jadi lumayan kuat buat nempel ke si tembok corannya. Nah ini gorden kolong dapurnya udah aku lepas. Ukuran meja dapur aku tuh 1,5 x 2 meter dan ini aku cuman butuh 2 kawat kayak gini ya teman-teman. Dan ini si kawatnya aku sambungin ujungnya kayak gini. Ini belinya barengan sama gorden kolong dapurnya, jadi di Shopee-nya juga ada ya si kawatnya ini. Nanti aku bakal taruh linknya di description box ya teman-teman. Nah ini aku masukin gordennya ke kawatnya. Untuk meja dapur aku yang ukurannya 1,5 x 2 meter, ini aku pakai gordennya 3 lembar ya teman-teman. Gorden yang kotak-kotak ini tuh harganya murah banget, cuma 15 ribuan. Kalau yang biru yang tadi itu apalagi ya lebih murah. Waktu itu tuh aku belinya cuma 8 ribu per lembar. Dan lumayan bagus juga, nggak luntur. Itu aku beli tuh dari pertama nempatin rumah ini kurang lebih udah 2 tahun lebih ya teman-teman. Udah mau jalan 3 tahunan dan masih bagus banget. Nah sekarang aku mau tempelin gordennya. Nah jadi ujung-ujung kawatnya tuh ditempelin ke paku kayak gini. Terus ini bagian tengahnya pas bagian letter L-nya itu, nah bawahnya aku kasih paku kayak gini. Jadi si pakunya ini buat nyangkutin kawat gordennya. Pokoknya kawat gordennya tuh harus kenceng, harus mantang, insya Allah nggak bakalan jatuh ya teman-teman, kayak gini. Alhamdulillah ini pasang gordennya udah selesai, tinggal aku rapih-rapihin aja. Terus abis ini aku mau jemur baju, cuman nggak aku shoot karena videonya takut kepanjangan. Oke segitu dulu videoku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Biar kedepannya aku lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Dadah.